là 1,4 bilion. C'est bon, on a joué bien. Mereka melawan-lawan bukan rundingan. Dia kata tak boleh rundingan terus, mesti buat tender terbuka. Mereka sudah buat tender terbuka, nafas sudah kalah. Tapi mereka masuk pintu belakang. Sudah kalah, lembaga tender telah dibuat, telah membuat perakuan. KSU sudah tanda tangan. Wakil Ketua Setiausaha Pembendaharaan sudah ada tanda tangan. Ketua Pengarah JKR pun wakilnya sudah tanda tangan. Cuma tunggu surat setuju terima SST saja. Dia batalkan terus. Sebab itulah orang pergi buat laporan SPRM. Dan satu lagi, ini adalah pertama 52 juta. Dia ada tiga package yang saya sebut tadi. Tiga-tiga package dia sapu habis pada nafas. Saya nak tanya macam mana menteri boleh minta Perdana Menteri bagi pengecualian. Sedangkan adakah orang ni, menteri ni, apa ni, beri maklumat yang salah pada Tun. Tun mungkin tak tahu apa yang berlaku dekat dalam. To be fair to Tun, Prime Minister, dia mana tahu apa yang ni. Kalau seseorang tu nak buat, kalau kementerian nak buat rundingan terus, ya, yeah, soal keselamatan, you nak beli apa peralatan, senjata, okay? Kita tak nak maklumkan pada satu dunia. Boleh, you buat atas faktor keselamatan. Atau uniformity, seperti mana yang pernah dibangkitkan di parlimen pada 30 Oktober, dia jawab pertanyaan saya, dia pun jawab di bawah 5 perkara dia boleh buat macam tu. Tapi saya semak, tak ada satu tata cara songsang. Dia sudah buat open tender, tiba-tiba nampak kawan tak dapat kontrak, terus jadi rundingan terus. Apa sudah jadi? Dan nafas ni, tengok dia punya orang siapa. Itu antara yang saya sebut, semua orang parti lah. Takkan kita nak bagi orang-orang parti ni bermaharaja rela? Tengoklah. Ini yang tak ada color, ini ada color. You nak ambil apa? You tengoklah. You pergi nafas cari. Orang, rakyat boleh sesak nafas kerana perbuatan ni kalau dihalalkan. Sebab tu saya minta siasatan. Saya tak nak tiba-tiba menteri jawab ni tak adil bagi kawan kita SIM. Dia tak boleh jawab. Sebab dia buat surat, dia bincang dengan Perdana Menteri, minta menteri itu. Terima kasih Pasir Gudang, dia minta perkara yang sama. Kalau menteri tak boleh jawab, tak ada tanggung sendiri, lari daripada tanggungjawab, buat apa kita berbahas dia? Kita tunggu, saya akan balik ke sini, pukul 4 saya akan dengar apa dia cakap. Kalau dia nak cabar kita, saya kata orang ramai lagi akan, lu akan banyak lagi. Jangan ingat orang tak tahu. Orang semasuk tender bersusah payah, dia sudah menang. Apa perasaan kalau dibatalkan kerana semata-mata rundingan terus, ada kawan-kawan ataupun lantikan politik itu tak suka? Dan saya sudah kata, berapa perbelanjaan untuk tempahan bilik sekitar Pontian tu kita tahulah. Dia sewa bilik semua sudah ambil oleh nafas. Siapa yang duduk? Pakai baju orange. Apakah kita nak gunakan ini sebagai satu apa kemudahan yang disediakan oleh nafas untuk berkempen? Sebab tu saya kata sesuatu yang relevan. Saya tidak bawa perkara ini kepada Tanjung Pinang kalau tidak diberikan kepada nafas. Kalau bagi nafas, saya nak tanya berapa perbelanjaan dia. Kenapa? Reimbursement? Are you saying that you want to reimburse the organisation, this organisation nafas? What is this nonsense? Jadi kita tunggu jawapan menteri nanti. Okay? Dan saya tanya GIACC Abu Qasim. Hey, integriti mana? Anti corruption mana? Reformasi kerajaan apa? Tak berlaku, tak berlaku. Ya, kawan-kawan tengok. Pertanian. Orang bawah semua tak dapat baja lagi, tak dapat benih padi. Apa sudah jadi? Orang bawah semua sesak nafas. Tolonglah. Nak cepat. Okey, saya setuju dia boleh buat tender. Tender bulan 7 Julai, 24 hari bulan. Tender ni bukan kita main-main. Kita dah siarkan iklan ada, bukan main-main tau. Ini bukan cerita mengarut lah. Nah, nombor tender pun semua saya ada. Dia ada tiga pakej. Dua tentang baja, satu tentang pengapuran. Pengapuran 52 million. Dia untuk tiga zon saja, dia ada lima zon. Dia dapat pusat tiga zon. Okeylah. Sepatutnya tiga zon tu kekalkan. Tapi dia tak buat. Dia batalkan terus-terus bagi pada nafas. Sebab itu orang marah. Kalau mula-mula saja kata semua tak ada peluang, ini kena buat rundingan terus. Ha, itu walaupun melanggari prinsip yang mereka laung-laungkan selama ini. Itu sekuang-kuangnya rundingan terus dibuat pada awal.
bukan sudah kalah tender, lalu pintu belakang, pintu tepi, jumpa kawan-kawan, lobby dapat projek. Dan saya sekali nak tanya, kenapa nak mengheret Perdana Menteri? Kalau macam tu, Malaysia tidak perlu ada satu sistem tender. Terus jumpa Perdana Menteri, tanda tangan, selesai. Dulu kan main BN, kalau ada tanda tangan Perdana Menteri memang kena. Sekarang, jumpa orang tu tanda tangan, dapat? Tak boleh. Sebab tu saya rasa Menteri kena bertanggungjawab datang ke sini. Ini 1.4 bilion tau, bukan 1.4 juta. 1,400 juta ringgit untuk kita nak beri pada jutaan petani-petani. Ini adalah satu angka yang besar. Okay? Kalau wang ni tidak diuruskan dengan baik, atau ada bin, ini ada skandal besar. Okay? Ha, pedang, you nak cakap apa pun juga. Ha, mantap menteri. Dah, ini pun. Kalau ini, saya nak tambah dua. Ini yang satu SWAT, yang kita projek pembinaan bangunan guna sama. Seketuan Kota Baru Tanjung Kelantan, reka dan reka dan bina. Ini pun kalau kita tengok surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan kepada Timbalan Ketua Usaha Kanan Jabatan Perdana Menteri, dia sebut ni, dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan, dia kata mula, dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertarikh 9 Julai 2019 mengenai perkara di atas. Dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan bersetuju supaya syarikat PDM Builders yang berhad dilantik secara runding terus bagi projek tersebut. Jadi menunjukkan mungkin dia nak ikut projek ni lagi ni. Sebab dia dah ada voting melalui PM, PM bagi note, projek itu akan jadi projek runding terus. Dan saya nak tambah yang Rizam bangkit dari nafas ni. Itu memang saya boleh mengesahkan sebab saya sendiri malam tu pergi menyiasat di hotel di Pontian. Dia sewa 38 bilik sebulan, dia sewa sempena pilihan raya kecil Tanjung Pinang. Jadi saya tengok menteri menggunakan nafas ni sebagai political tools dia. Kemudian dia lantik lagi dua pegawai. Pegawai yang dilantik apa tidak mengikut prosedur sebagai pegawai pengguna peladang, yang semuanya nanti orang politik. Yang ketiga, dia keluarkan perorataan pemilihan lembaga pengarah PPN, pertubuhan peladang negeri yang dilantik oleh menteri lebih ramai yang dipilih, 6-5-9. Jadi kalau undi mestilah kalah. Jadi ini semuanya kita tengok nafas di bawah pertanian ni. Saya pernah jadi menteri pertanian, saya tahu betul-betul dia gunakan sebagai political tools. Jadi kalau Perdana Menteri nak, saya nak cadang menteri pertanian ni susah ditukar, biar ada kekal, jadi mudah kita nak menang pilihan raya yang akan datang sebab pelanggan-pelanggan tengah marah ni. Jadi saya nak cadang jangan tukar menteri pertanian, biar pegang pertanian ni, biar rakyat sampai PR15 lah. Itu cadangan saya lah, seorang menteri yang patut dikekalkan. Jadi okay, baru kita mudah nak menang. Okay, I skip my statement. I actually this morning I get shocked. Saya terkejut dengan apa yang dikeluarkan oleh Presiden MCA pada pagi ini, Dato' Wee Kang Siong, berkenaan dengan Menteri Pertanian ini. Sebab saya rasa terkejut bukan pasal apa, pasal Menteri Pertanian ini berasal daripada PAS. Dan mereka inilah yang dahulu menentang habis-habisan unhealthy practice ini. Dan mereka ini juga juara Prudent Management. Dan sekarang, dan inilah salah satu sebab mereka menuduh dulu masa mereka keluar daripada PAS, mereka mengatakan PAS terlibat dalam menerima wang-wang daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dan ini juga unhealthy practice yang mereka perjuangkan dan mereka keluar daripada PAS. Tiba-tiba bila mereka dapat kuasa, mereka lebih teruk lagi sekarang ni. Tuduhan itu kembali kepada mereka yang menuduh. Sekarang ni mereka yang melakukan unhealthy practice dalam pengurusan dan pentadbiran negara. Tidak ada lagi prudent management. Kata dulang paku serbit. Itu apa ni? Kata dulang paku serbit. Kata orang mereka yang lebih. Sekarang ini bukti-bukti yang tuduhan kepada PAS tidak dapat dibuktikan, dan kami membawa bukti mereka unhealthy practice hari ini seperti mana yang telah dibuat kenyataan oleh Presiden MCA berkenaan dengan tender-tender dengan tarikh semua cukup komplit. Dan dia pula mencabar, kalau tak betul sila
apa ni saman atau sebagainya kepada kepada beliau, sebab beliau dah ada semua tender-tender tarikh bila di award dan ditarik balik, bila diberi pula direct award kepada siapa, surat daripada Perdana Menteri, semua dia ada di tangan Presiden MCA. Sebab itu dia berani. Kalaulah benda-benda ini tidak betul-betul berlaku, kita pun tak berani cakap di luar macam ni. Ini adalah satu kesedihan rakyat Malaysia dengan penglibatan jumlah wang negara yang sangat besar telah dieksploitasi oleh Menteri Pertanian yang kita anggap dulu orang yang sangat baik. Menangis, betul, menangis. Wah, menangis lagi. Kerana rakyat. Kerana rakyat menangis. Ya, menangis kerana rakyat, meleleh air mata buaya seorang menteri macam ni. Jadi kita haraplah apa ni Prime Minister kita, PM ketujuh ini, reconsider balik di segi integriti dalam apa ni pentadbiran mereka kalau mereka nak kekal lagi. Saya ingat rakyat. Lepas tu saya menyokong apa ni pandangan daripada bekas Menteri Pertanian Tan Sri Nohoma supaya mengekalkan Menteri Pertanian ini, supaya kami dengan mudah akan masuk ke Putrajaya, kerana rakyat sudah hilang kepercayaan kepada orang-orang yang dilantik sebagai menteri yang tidak ada keupayaan, tidak ada kemampuan dan tidak ada kebolehan dan tidak ada apa ni pendidikan yang boleh bagi membina negara kita ini. Inilah penting ilmu sekarang ini. Kita nak membina masyarakat yang tamadun ataupun civilization of apa ni human yang kita sedang apa ni perjuangkan sekarang bersama. Yang ini kita akan kembalikan. Jadi kita minta supaya menangis air mata buaya ini tidak lagi berlaku, kerana ini adalah satu air mata menipu rakyat, bukan kerana nak berjuang membela rakyat, membela. Saya disebut tadi, saya teringat lagi satu, apabila ahli-ahli lembaga pengarah nafas patutnya dilantik orang-orang pegawai kerajaan yang berpengalaman, yang berpuluh tahun di bawah dengan mereka punya knowledgeable apa, dengan knowledge mereka yang ada, boleh membantu kerajaan baru. Tetapi tidak, sekarang ini kita lihat bahawa ahli-ahli lembaga pengarah nafas ini daripada orang-orang politik yang memang mereka ada kebolehan, tetapi persepsi ini yang dibina sebelum PRU. Kebolehan. Dulu semua orang UMNO yang ada pengalaman. Yang ada pengalaman. Yang mana? Jadi apa ni, mereka ini persepsi yang dibina untuk memberi pentadbiran yang baik kepada apa ni rakyat selepas mereka dapat kuasa, tidak berlaku. Melantik orang-orang politik. Jadi orang politik ini memanglah politik. Apa saja background dia akan menggunakan apa ni status level dia sebagai ahli politik untuk politik juga, untuk partinya, untuk dan sebagainya. Dan ini yang sedang berlaku dalam negara kita, akan lebih hancur selepas ini. Sangat sekian, terima kasih. Okey, tunggu pukul 4. Saya nak menteri datang. Saya pun tunggu menteri datang. Kita bukan kita saja, pihak kerajaan pun minta menteri datang. Timbalan menteri tak boleh jawab sebab dia tak berurusan dengan Perdana Menteri. And to be fair to him, not fair. Kalau dia jawab, kita kalau nak gasak dia pun tak betul. Kita nak tunggu menteri datang, dan ini tanggungjawab dia. Kementerian portfolio dia kena datang. Okay, ini 1.4 bilion bukan perkara kecil. Okay? Jadi kadang-kadang itu, pegawai pun tak boleh jawab. Sebab saya dapat maklum, ada beberapa keputusan dia memang mundur. Dia tak rujuk kepada kerajaan, kepada lembaga. That's why saya tahu lah. Kita dulu kalau nak buat, kita dapat endorsement dulu. Daripada nafas, kita buat meeting. Nafas setuju baru kita laksana, ini tak. Dia arah buat. Okay. Dia menteri kena datang. Sama-sama tunggu pukul 4. Okay. Okay. Thank you.